Kapan bisa check outnya keranjang-keranjang belanjaan gue di online ya? Iya. THR belum turun-turun. Lagi juga THR sekali turun abisnya sehari. Maksudnya? Hah? Tunjangan hari Rabu. Ah, hari raya dong. Orang bukan tunjangan hari Rabu dong. Apa sih? Tunjangan hari rakyat. Jadi rakyat-rakyat itu yang tunggu-tunggu. Iya, tapi katanya PNS gak turun THR-nya. Kenapa? Bakal turunnya abis lebaran. Dibagi dua kali maksudnya. Iya, kayaknya banyak yang gak bayar pajak deh. Gak tau, kalau gue sih bayar ya. Gue bayar ya. Gue juga bayar. Pas bayar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, gede banget. Ada gajah nahan kencing. Ya. Pak Surya, kayaknya lagi pucing. Ya. Kenapa tuh? Itu gue. Gua. Iya, kenapa ya Nasar kayak gitu ya? Kakak gue! Apa sih, kenapa kakak lu? Lagi dekat sama si Dennis, tau gak lu polisi yang nyembelin batu? Iya, pernah kesini waktu itu kan? Iya. Yang terpesona, tapi lumayan cakep gak apa-apa. Tapi cakep. Cakep dari mana sih? Lumayan, dia kan kaya. Bukan masalah kayanya, gak usah ngomongin kekayaan sama gue mah. Keluarga gue mah kalau dalam kota keluarnya langsung ruang tamu itu. Di. Saking kayanya itu? Kayanya. Apa korban gusur? Bukan, korban gue. Tapi kenapa gak disetujui sih? Gak suka gue sama dia. Ini gue laporan gue udah kasih dari minggu lalu, deadline hari ini, baru hari ini datang bilang laporannya ada yang kurang. Bukan kurang, ternyata itu hilang sama dia nggak dipegang dengan benar. Dia mah dikerjain Rono sih. Ya udah lu bilang aja sama kakak lu sih. Gua Dennis harus menghancurkan hubungan mereka, gimana caranya? Ih, tapi gua jodohin kayak sama siapa? Mereka aja berdua deh udah enggak apa-apa, cocok nanti anaknya jadi atlet. Atlet apa? Titi tambah Dennis jadi tenis. Wah. Keren. Ya kan? Berdua, kok lu ngerjain sendiri Sur? Rasudi gua ngerjain sama dia, males. Kenapa sih? Benci banget. Dari tadi ngegrumet. Tuh orang nyebelin banget, lu kayak gak pernah ketemu aja. Ya pernah, waktu itu kan bikin masalah juga di kantor. Ya makanya. Sekarang dia orang ada berubahnya kalau kenal cinta mah. Iya. Berubah gimana, Ranger hijau dia berubah. Tapi kan dia bagus, cocok sama kakak lu, necis tau dia gaya. Necis! Ya kapan necis, atis tau. Berarti lu harus cari usaha gimana caranya menggagalkan hubungan mereka. Lu berdua aja. Hah? Maksudnya? Maksudnya siapa? Gimana? Pukulin Dennis. Atta Halilintar. Gue punya ide. Lu diantara lu berdua deketin kakak gue. Gue mah lebih ikhlas antara lu berdua dah yang pacaran sama kakak gue. Sorry nih, gue bukannya nolak nih. Kalau kakak lu emang cantik. Nah gitu dong. Tapi dia udah terkenal. Sorry ya. Itu lagu. Lai. Itu lagunya. Iya. Profesi tapi. Bukan gitu. Ya maksudnya gue feeling down gitu. Berarti kan dia terkenal. Oh, karena popularitasnya. Oh. Iya, gue siap. Gara-gara popularitasnya. Bukan gara-gara lagunya dia terkenal itu. Kita sih Haji Roma Irama terkenal judi. Ya enggak. Haji Roma Irama orang Alhamdulillah. Haji Roma Irama. Haji tenang. Roma Irama terkenalnya bukan karena judi. Kenapa? Begadang. Kalau dia gak begadang gak kecipta tuh lagu. Benar. Lah berarti kalau gitu Umi Elvi dia sebenarnya gadis apa janda? Wah ya juga. Iya benar juga. Antaranya gadis, dulunya gadis. Nah tapi kalau lu kalau Rita Sugiarto dulunya nyewain tenda. Maksudnya? Oh, tenda? Masih banyak gak? Wah sisa 2 kursi. Begitu. Oh. Iya. Sama kayak Desi Ratnasari dong, tenda biru dong. Iya. Tiba-tiba Desi Ratnasari, abis sukanya si Fendor. Imajinasi gue ke Desi Ratnasari cakep-cakep kalau lagi hujan nyodok-nyodokin tenda. Biar airnya tumpah. Biar gak ngembang. Tapi aku setuju. Maksudnya? Aku setuju kalau dijodohin, tapi sama Padika aja. Ya jangan, Padika mau Wendy aja. Kalau lu ngasih gue izin deketin kakak lu, ih. Jujur ya, gue ngincer kakak lu dari zaman ADC. Oh ya? Dulu dari cewek lima berlima itu yang berlima kakak lu. Oh ya? Iya. Cuman, mohon maaf nih. Kenapa? Kalau ada kesempatan sekarang gue gak bisa ambil. Kenapa? Masalahnya kakak lu mainnya sama bini gue. Ya, mau dari arisan, mau dari tenis, mau dari apa, ketemu mulu. Bener. Pusing. Susah ngupetinnya. Iya, makanya.